lagi pakai ada di etalase 1 di kode M1 Flower. Bahannya dari bahan seruti Armani Baby Doll, LD-nya di 115, panjangnya di 140. Bisa dipakai dari BB45 sampai ke BB95. Ya, Bunda ada yang mau ditanya lagi nggak, Bunda? Masya Allah, yang udah check out, terima kasih banyak, Bunda. Semoga Bunda rezekinya ngalir terus, lancar terus, berkah terus ya. Yang belum bisa check out, sayang, semoga teteh rezekinya dipermudah, diperlancar ya, sayangku. Biar bisa beli baju baru ya, sayang ya. Barangkali ada di etalase aku yang memikat hati Bunda, tapi Bundanya belum ada rezeki. Aku doain Bunda rezekinya ngalir terus, lancar terus, berkah terus ya. Oke, Teteh ada yang mau ditanyakan lagi nggak untuk 58 orang? Wow, lumayan banyak ya, Kak. Cuman tidak ada yang mau berbicara ya. Semua dia membisu ya, Teteh. Ayo, Teteh. Besar rasanya aku keliru mam. Ih, banyak banget yang ambil Yasinta ya tadi ya. Kita coba komen P deh, masuk nggak komennya? Kayaknya nggak masuk deh. Tuh, anak aku udah nangis nih. Ayo Bunda, ada yang mau CO lagi nggak? Bunda, ada yang mau cekot lagi nggak, Bunda? Bunda, ini ada orangnya apa enggak sih? Bun. Oh, sekarang di TikTok tuh kalau ada yang nonton menonton lebih dari 30 menit. Menonton lebih dari 5 menit. Udah CO Nora 10 Kakak. Hai Kakak. Terima kasih banyak Bunda Nelda. Barakallah, lancar rezeki ya. Bunda Dila Okta, yang kupake Zola sayang. Kamu mau Zola apa? Zola itu dari etalase 1, 3 itu Zola kemarin Kak jadi satu etalase. Kamu yang kemarin ngincer Zola berapa sayang? Saya mau etalase 2 Nara 39, gak ada itunya Teh, gak ada. Kalau mau langsung check out, lihat gambar aja, mau gak? Tuh anakku udah nangis Bunda. Cepetan, ada yang mau CO lagi gak Bunda sayang? Soalnya selama aku live aja ada potongannya tuh Bun. Etalase 2 dari harga 245 banyak yang dapat harga 230 Bun. Lumayan banget. 15.000 ya Teh. Zola gamis yang latte Teh siap nih. Zola gamis yang latte. Ngapain nih Bang? Bang. Abang. Suki. Sup. Ini latenya sayang. Ini latenya. Oke, udah ya Bunda ya. Kulit sawo matang cakep latte, sumpah Bunda, latte ambil. Bener, pilihan kamu sangat betul kata latte. Mau pakai enggak? Aku pakai ya latte flowernya ya. Latte flower boleh pakai enggak Bunda sayang? Mau dipakai enggak? Aku bantuin. Daripada putih mending latte deh menurut aku. Mau pakai latte enggak? Oke, siap. Enggak, Kakak, itu apa namanya? Rebutan mainan. Anak aku ada dua, Teteh. Apa yang dipegang abangnya selalu diinginkan adiknya. Nah, itu yang membuat dia menangis ya. Bunda gitu nggak punya anak, Teh. Bun, apa yang selalu dipegang abangnya itu yang diinginkan adiknya ya. Abangnya adanya adalah panutan. Gak apa-apa, sayang. Dia belum ngantuk, Teh. Baru bangun tadi maghrib tuh baru bangun. Kalau aku apa yang dipegang adiknya selalu abangnya. Kebalik ya Kak. Oh sama, kamu juga punya dua anak ya. Masya Allah. Kalau aku enggak Bun, apa yang dipegang adik abangnya, adiknya ingin. Oke, ini lagi sekali ya. Aku sambil nunggu waktu Kak, biar 2 jam.
Oh, lagi 8 menit, aku udah ya. Makanya, iya kan? Begitu, jadi penyebab nangisnya seorang anak itu adalah ya begitu ya Teh, kalau udah ada dua anak penyebab tangisnya itu. Oke, Bunda yang belum follow, follow ya. Kayaknya besok pagi aku live deh Kak. Ya. Karena aku ada target harian. Malam ini belum target, jadi besok pagi ya. Besok pagi kita live lagi ya Bunda. Masya Allah. Deketin latenya, ini Bunda sayang. Ini aku no filter ya, kalau pakai filter kayak gini. Cakep Bunda. Ambil deh Bun. Pakai lebaran besok. Enggak, orang sekarang Bun beli baju ya. Di toko aku nggak harus lebaran Teh, pakai kondangan beli cewek ya Bunda ya, nggak ngajak, nggak nyalahin juga ya. Tuh. Cakep ya. Bagus banget sayang tuh. Cantik nggak Bunda? Masya Allah. Cantik nggak? Ini kode M M1 latte flower. Nanti hijabnya Bunda tinggal pas-pasin aja di muka tuh. Masya Allah, cakepnya Bunda. Cakepnya Bunda, bahannya ceruti. Udah kalau hijab bahan ceruti tuh jatuh banget Teh. Panjang sebelah lagi, aduh kebiasaannya. Panjang sebelah lagi Teh, silahkan di kode M1 latte.